Di tengah maraknya keluhan masyarakat terkait hasil putusan penting MK soal syarat pencalonan kepala daerah, Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep, justru mengunggah agenda berlibur di luar negeri. Salah satu unggahannya yang menjadi sorotan warganet ialah keberangkatan keduanya yang disebut-sebut menggunakan jet pribadi yang merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah per jamnya. Warganet menilai tindakan Erina dan Kaisang yang berlibur sebagai hal yang tidak etis. Pasalnya dilakukan di tengah kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai merusak demokrasi dan konstitusi.